Selamat datang di resep Umi. Kali ini saya akan membuat puding santan gula merah. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama 150 gram gula merah, kemudian 500 ml santan, 400 ml air, daun pandan, setengah sendok teh garam, dan kemudian bahan yang kita perlukan di sini adalah agar-agar putih 1 bungkus. Masukkan 400 ml air. Cara membuatnya adalah yang pertama, masukkan 400 ml air. Kita rebus. Masukkan gula merah. Rebus hingga mencair semuanya. Siapkan adonan sabunya, masukkan santannya, kemudian masukkan garam, agar-agar, dan daun pandannya. Aduk hingga tercampur rata. Kita sisihkan terlebih dahulu. Jika semuanya adonan gula tadi sudah rata mencair, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan kita tuangkan campuran agar-agar santan tadi. Rebus dengan api kecil. Masukkan adonan gula merah, disaring. Tunggu hingga meletup-letup. Jika sudah mendidih, matikan kompornya. Kemudian, kita ambil daun pandannya. Masukkan ke dalam cetakan.
tumbuh hingga dingin. Puding santan gula merah siap untuk disajikan. Jangan lupa subscribe-nya ya. Silahkan coba.